Halo guys, balik lagi di video Koko Cici Gebul. Nah, kali ini Cici lagi hunting nih di semua mall di Dan Mogot Jakarta Barat. Jadi, kita kali ini mau hunting di sini. Apakah ada item yang menarik yang bisa kita bawa pulang? Saat ini kita sudah berada di Matahari Department Store ya. Di sini ada gantungannya juga nih, ada yang barunya juga. Namun masih terlihat yang lama-lama nih guys. Ini ada si Sevi warna merah yang baru. Ini masih ada shortcutnya ya guys. Kita masih ada LBWK birunya nih. Cakep ya guys. Terus di sini di belakangnya masih ada apa lagi? Kita cek dulu. Wah, ini ada mobil si Dodge Charger-nya nih guys, yang Fast and Furious-nya nih. Wow, warnanya mantep ya, warna hitam. Hitam metalik. Terus kita cek lagi. Di sini ada apa ini? Wow, kita masih ke bagian shortcutnya ya guys. Dan ini juga ada si mobil botol minuman itu. Lalu ini juga ada nih, cakep juga nih, Mazda RX-7 nya nih guys. Tuh, wow, ini warnanya keren ya. Lalu kita cek lagi apakah ada item yang menarik kita bisa bawa pulang. Ada Mazda Repu nya juga tuh guys. Nah, ini ada LBWK lagi ya guys, masih tersedia shortcutnya. Ini juga ada Tesla Cybertruck. Dan di sini juga kita disediakan juga si Huracan ya, masih ada ya shortcutnya buat teman-teman yang belum dapat item itu bisa ngambil ya. Ini juga hot item ya guys kemarin, namun masih disisain nih di sini shortcutnya ya. Kita cek lagi ya apakah ada yang bisa kita bawa pulang. Nah, kayaknya kita akan bawa pulang ini aja guys, kita serok ini dua item ini aja ya guys. Cus. Oke, lanjut, kita sudah ke Gramedia guys. Di depan Gramedia kita sudah disambut oleh gantungan yang sangat banyak ya guys di Gramedia ini. Ini juga lot-lot terbaru ya, yang 2022 ya guys. Masih anget kayaknya nih stoknya. Cuma kayaknya item yang menariknya sudah ripe keduluan oleh hunter lain ya guys. Jadi, nah ini masih ada si Corvette, namun ini bukan THS-nya. Jadi kita cek aja, cek yang lainnya, apa yang ada yang bisa kita bawa pulang. Dicek lagi, kita puter lagi, kita puter terus. Apa ini? Ada apa ini? Wah, ini ada si Aston Martin-nya ya guys, masih ada di sini. Dia taruh di depan. Terus ada lagi di sana. Di Gramedia sendiri gantungannya ditaruh di paling depan ya guys, di depan tokonya ya guys. Banyak banget nih gantungannya, bikin kita semangat ya huntingnya ya. Namun kayaknya nih isinya pengulangan ya guys. Coba kita ke gantungan yang berikutnya, kita cek dulu apakah ada item yang menarik di sini yang kita bawa pulang. Ini juga belum mateng ya, banyak banget nih Corvette di gantungan, cuma Cici belum nemu yang THS nya Jadi kita cari lagi, siapa tahu kita nemu ITH ya guys. Kalau nggak salah Gramedia juga jadi tempat untuk berburu ITH ya, selain di Alfamart, Indomaret, di Alfamidi, terus di mana tuh, di Aeon ya, di Aeon dan di Toys Kingdom Kid Station kalau nggak salah. Jadi lumayan ya, siapa tahu kita nemu item nih, mumpung lagi banyak item gini. Ada Honda S2000 juga guys, ada si Nissan Proto-nya juga tadi. Masih lengkap ya di sini ya, buat yang mau bisa langsung ke Mall Matahari ya. Mall Dan Mogot. Di sini. Kita cek lagi ya, apakah ada yang menarik di sini. Wah, ada Honda City Turbo-nya juga yang warna biru. Nah, ini nih, masih ada si VW Beetle ya guys. Ada dua nih, digas aja. Cici udah punya satu ya, jadi Cici akan taruh buat yang lain ya, buat bagi-bagi buat yang lain. Jadi kita cari lagi yang lainnya. Kita cari dulu ada yang menarik kah? Iya, pengulangan. Masih kita bawa pulang. Ada juga Corvette yang masih belum mateng. Jadi kita taruh aja. Terus ini ada si Latrokanya. Lalu tadi Cici lihat ada si Mercy-nya juga. Nah, ini juga ada yang premiumnya, yang si Volkswagen-nya ya. Nah, ini Mercy-nya nih, warna kuning yang terbaru ya guys. Warnanya cakep juga. Kita cek lagi ya apakah ada item yang menarik yang bisa kita bawa pulang. Ini Corvette juga belum mateng, jadi kita cari lagi dan kita coba masuk ke dalam Gramedianya guys, siapa tahu masih ada itemnya.
Nah benar ya, di sini masih ada itemnya, namun di sini yang terbarunya itu cuma sedikit ya guys. Jadi dicampur sama item lama. Jadi ini lumayan juga nih, mall di Gramedia-nya ini banyak juga ya item stoknya ya. Masih ada yang shortcut-nya juga di sini. Cuma shortcut-nya masih yang lama-lama ya. Jadi kita kurang tertarik. Kita cek lagi. Nah, ini ada si mobil Mercy-nya juga. Masih sama itemnya, yang hot itemnya sudah ripe ya guys. Jadi kita coba cek lagi di dalamnya, siapa tahu terselip ITH ya, siapa tahu saja. Yang kita fokuskan saat ini ITH ya di Mall Dahan Mogot ini, dan tidak ada yang berwarna. Dicek lagi, kita cek lagi terus sampai bagian belakangnya. Dan nampaknya tidak ada. Kita cek di sini ada tumpukan Tomica ya guys, ditaruh di luar begitu saja. Ini ada item-item Tomica-nya juga nih guys. Nah tuh dia tuh, ada si Suzuki. Wow, ini ada mobil-mobil alat traktor gitu ya guys. Nah ini juga lucu nih, Mercedes-Benz-nya nih. Oke nih, buat disimpan Cici koleksi alat-alat berat. Alat berat kebetulan ya. Ini juga ada mobil pos ya, ini juga lucu nih buat dikoleksi, buat dipajang di rumah ya. Ini ada pizza delivery. Nah ini ada si Welly ya, Welly-nya ya. Jadi kita cari lagi apakah ada yang bisa kita bawa pulang. Nih bagian belakangnya ada Nerf. Cici belum tertarik, kurang tertarik maksudnya. Jadi di sini juga ada mobil lainnya, ada Majorette-nya juga, cuma nih seri-seri lama. Jadi kita skip aja. Lanjut, kita sudah ke Hypermart-nya di Dahan Mogot ya guys. Kita coba cek di sini sudah update atau belum. Nampaknya dari jauh terlihat belum update ya guys. Sayang sekali, ini masih ada itemnya yang lama-lama banget ya guys. Ini kayaknya beli putus kayaknya Hypermart di sini ya. Jadi kayak ngabisin stoknya aja. Dari bulan lalu, beberapa bulan lalu juga sering kesini, itemnya masih yang lama. Jadi kayaknya pihak Hypermart-nya ini kayak beli putus gitu ya sama Hot Wheels-nya gitu ya. Jadi kayak ngabisin aja gitu, ngabisin stoknya, namun belum diisi lagi ya guys. Jadi kita tunggu saja ini kapan update-nya ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.